Mana sih? Dia lagi. Hah? Bukan dia lagi. Kedengaran, kedengaran nggak? Kedengaran ya? Oke, coba yang belum dinyalakan, dinyalain dulu videonya ya. Bapak mau absen terlebih dahulu. Nanti absennya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya diaktifin dulu ya. Diaktifin dulu semuanya. Bisa?
Coba dinyalain dulu. Bisa diaktifin, di unmute dulu suaranya. Nanti isi absennya di kolom chat ya. Ya, ditulis nama, kemudian kelasnya jangan lupa ya. Oke. Ya. Untuk pertemuan materi kita kali ini, sebelum Bapak mulai, Bapak mau nanya dulu nih keadaannya pada gimana nih, ada yang habis jalan-jalan, ada yang habis dari luar kota ya. Coba dinyalain dulu suaranya, di unmute bisa? Coba diklik suaranya dinyalain dulu bisa? Coba Keisha, Keisha bisa dinyalain nggak suaranya Keisha? Kenapa? Nggak bisa. Coba bisa dinyalain? Coba diklik. Bisa Pak. Bisa ya. Ya bisa, dinyalain Pak. Dulu semuanya dinyalain dulu. Nanti pas Bapak udah menjelaskan, kalian jangan ada yang bersuara ya. Perhatikan baik-baik karena minggu depan kita ada ulangan harian ya. Ulangan harian PPKN ya, dari kelas 81 sampai 87 sama ya, minggu depan kita ulangan. Nah, ini hari ini kita Zoom meet-nya digabung nih 7 kelas ya. Karena ada beberapa kendala masalah komputernya, jadi dijadiin satu. Nah, untuk absensinya yang kelas selain kelas 81 sampai 83 ditulis juga ya sama di kolom chat. Ya, misalnya namanya Keisha Nuraliza kelas 83. Nah, terus yang lainnya ada lagi kelas 83, 82, 81 udah pada masuk belum? Ada Adira nih, Adira Rahmalia dari kelas 84 ya, ditulis namanya nanti Neng. Oke. Coba Bapak mau nanya, kira-kira kemarin liburan ada yang jalan-jalan gak nih? Coba tunjuk tangan kalau yang jalan-jalan. Nurul. Nurul jalan-jalan ada, gak Nurul? Pak. Ada, di rumah aja. Di rumah ada, aja. Kenapa? Iya, jangan kemana-mana ya, enakan di rumah ya. Kira-kira ada yang jalan-jalan gak nih? Kalau ada yang jalan-jalan, jangan lupa Bapak dikasih oleh-olehnya. Ada gak yang jalan-jalan? Gak ada ya. Jadi boleh jalan-jalan, tapi harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jangan sampai nanti pulang jalan-jalan, kalian balik ke rumah, nularin penyakit, ya, bawa virus ya, dari mana-mana, terus balik ke rumah. Itu yang harus dihindarin. Oke, okay? Okay, Bapak mohon, kali ini tolong diperhatikan baik-baik materinya, karena minggu depan kita akan pulang harian ya. Diperhatikan ya, kita bahas lagi dari pertemuan minggu, dua minggu yang lalu ya. Kelihatan nggak materinya, kelihatan? Siapin, disiapin catatan ya, buku catatannya disiapin, kemudian di screenshot dulu boleh ya, nanti habis itu kalian tulis di buku catatan, karena nanti di sebelum penilaian akhir semester untuk kelas 81 sampai 83 nanti Bapak akan cek catatannya ya. Catatannya akan dicek, kalian harus upload di Google Form hasil dari yang kalian catat ketika Zoom ya. Oke, kita bahas dulu dari materi ketiga. Nah, sekarang kita lagi masuk ke materi tiga nih. Materi tiga itu artinya apa? Ya, udah lanjut lagi nih dari yang kemarin. Nah, sekarang materinya itu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Pak, kok PPKN undang-undang mulu deh, Pak? Iya, karena yang kita pelajarin itu lebih banyak ke undang-undang nih ya. Kalau untuk PPKN ya. Kalau misalnya IPS beda ya dengan PPKN. Hampir sama ngebahasnya, tapi kalau di PPKN-nya itu lebih banyak di undang-undang ya. Oke, boleh dicatat materi ketiga
tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kalian juga bisa buka LKS-nya. Ya, dibuka LKS-nya halaman 27 ya. Halaman 27 LKS-nya dibuka. Ya, kalian bisa nyimak dari situ juga bisa ya. Oke, yang pertama kita bahas makna peraturan perundang-undangan. Nah, diam aja pulsa ke gua. Ya, suaranya dimatiin dulu semuanya ya, pas Bapak jelasin jangan ada yang bersuara. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, jadi kalau misalnya DPR membuat undang-undang, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, mereka harus berpedoman kepada undang-undang dasar ketika merumuskan atau membuat sebuah undang-undang. Ya, jadi semua peraturan yang berlaku di Indonesia itu merupakan turunan atau berpedoman langsung kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ini maknanya ya, kalian harus pahami nih, makna peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi undang-undang yang dibuat atau peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Oke, next berikutnya. Di screenshot dulu silakan di screenshot boleh nanti pas sudah selesai materi ya kalian catat di buku catatannya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama arti peraturan perundang-undangan. Nah, ini artinya ada 4. Yang pertama, konstitusi berasal dari bahasa Inggris. Ya, jadi ada 2 nih, ya. Berasal dari bahasa Inggris dan dari bahasa Belanda. Nah, kalian harus ingat nih, catat diingat ya. Konstitusi itu berawal atau berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Yang pertama, dari bahasa Inggris, konstitusi itu asal katanya yaitu constitution ya. Constitution. Nah, itu berasal dari Inggris. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut constitut. Nah, atau constitut ya, constitut. Yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, jadi konstitusi itu artinya adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Yang namanya hukum dasar berarti dia dasar dari segala sumber hukum ya. Jadi itu maksud dari konstitusi. Nah, ini konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis ya. Ini materi sebelumnya 2 minggu yang lalu kita udah bahas nih ya, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, nanti kalian pahamin itu untuk ulangan harian 1, ulangan harian 2. Nah, yang ketiga, konstitusi tertulis yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Jadi kalau hukum atau konstitusi tertulis itu berarti sebagai aturan pokok dasar negaranya ya, tertulis ya. Jadi kalau tertulis itu berarti ada aturan-aturannya. Nah, yang kedua, konstitusi tidak tertulis yaitu disebut juga dengan konvensi, yang berarti kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, jadi kalau yang tidak tertulis ini biasanya itu sebuah kebiasaan ya, kebiasaan yang timbul di dalam sebuah negara. Misalnya kebiasaan yang terdapat di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia, misalnya ada di situ ada peraturan daerah ya, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan hukum di wilayah tersebut, misalnya hukum adat. Nah, hukum adat itu tidak masuk dalam konstitusi karena dia tidak tertulis. Jadi itu karena kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut ya. Jadi
biasanya itu misal ada hukum adat gini, kamu jangan main ke hutan itu. Nah, hutannya terlarang. Kalau misalnya masuk situ, nanti nggak bisa pulang lagi. Nah, itu termasuk ke dalam hukum tidak tertulis, ya, konstitusi tidak tertulis atau tidak termasuk dalam konstitusi itu. Yang kedua, dasar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, kalian pertama lihat LKS halaman 28. Ya, LKS halaman 28-nya ditandain yang baris pertama, paragraf pertama tuh. Ya, yang para ahli menyebut UUD dengan istilah konstitusi. Nah, itu di garis bawah itu sampai tulisan itu akan datang itu. Nah, ya, dari yang para ahli sampai itu. Nah, itu ditandain tuh paragraf pertama. Kemudian ditandain lagi di paragraf kedua, ya, yang ada kata di Indonesia undang-undang dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara. Nah, pengertian hukum dasar adalah, nah itu juga ditandain di garis bawahin sampai suatu negara, ya, di paragraf kedua sampai suatu negara. Ya, udah. Kalau udah kita lihat di bagian nomor 2. Ya, bagian nomor 2, dasar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, dasarnya itu ada 2 nih. Yang pertama itu Pancasila. Nah, ini Pancasila NKRI. Makanya sering kalian lihat ya, ada slogan-slogan Pancasila itu harga mati. Nah, ya, jadi itu misalnya NKRI harga mati. Nah, itu ya. Ini jadi kalau kalian udah membahas tentang PPKN, nah kalian harus punya jiwa nasionalisme nih. Ya. Nasionalisme. Nasionalismenya kayak gimana, Pak? Boleh nasionalisme bangga terhadap negara, tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Boleh kita bangga, tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Kayak gitu, ya. Banyak zaman sekarang ini, ya, fanatik atau fanatisme itu terlalu yang berlebihan. Ya. Akibatnya apa? Ketika ada yang salah, dibenarkan. Tapi ketika ada yang benar, malah disalahkan. Nah, itu ya, arti yang terlalu kebablasan, ya, atau yang terlalu berlebihan, kayak gitu. Boleh kita, misalnya kita bangga, kita cinta sama Indonesia, silakan. Tapi jangan sampai kita membenarkan sesuatu yang salah atau mensalahkan sesuatu yang benar. Jadi kalau yang benar kita bilang benar, salah ya kita bilang salah. Oke, dasar peraturan perundang-undangan yang pertama Pancasila sebagai landasan ideal, ya. Kalian bisa lihat di LKS halaman 28, ya. Bapak di sini jelasin, kalian lihat di halaman 28 yang bagian A. Ya, di LKS-nya. Pancasila sebagai landasan ideal, Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan, ya, meliputi suasana kejiwaan. Meliputi suasana kejiwaan dan sifat bangsa dan negara. Jadi, Pancasila itu ada apa sih, Pak? Pancasila itu seperti ini penjelasannya. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya. Jadi, kalau misalnya ada hukum yang berlaku di Indonesia, itu harus berlandaskan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi nggak ada tuh yang namanya hukum atau hukuman itu main asal hukum doang. Ya, tapi ada undang-undangnya itu mengacu kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya, kalau ditanya dasar negara itu Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua,
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Nah, landasan konstitusional bagi penyelenggaraan perundang-undangan negara adalah UUD 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Terdiri dari pembukaan, pasal-pasal, serta mengandung cita-cita luhur yang mulia dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi Undang-Undang Dasar itu sebagai landasan konstitusional ya. Jadi perwujudan ya, merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kita. Nah, jadi ada negara di dunia yang merdekanya itu karena apa? Karena dikasih ya, dikasih atau diberikan ya. Jadi ada negara di dunia yang merdekanya itu karena diberikan oleh negara lain. Contohnya apa sih, Pak? Misalnya yang kita lihat jangan jauh-jauh, tetangga kita deket nih, Malaysia dan Singapura. Nah, Malaysia dan Singapura, mereka tidak seperti Indonesia ya, yang mati-matian berjuang ya, darah sampai titik darah penghabisan ya. Mereka tidak sampai kayak kita ya, yang terkena penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Portugis, dan lain-lainnya. Mereka cuma dijajah oleh satu negara, yaitu negara persemakmuran Inggris Raya, ya, Britania Raya, ya, yaitu dipimpin oleh Ratu Elizabeth. Ya. Pemimpin dari Inggris Raya itu dipimpin oleh sebuah ratu ya. Jadi Inggris itu berbentuk kerajaan ya, kerajaan Inggris. Nah, meliputi apa aja sih, Pak, kalau kerajaan Inggris itu? Nanti ada negara-negara persemakmurannya. Nah, negara persemakmurannya itu contohnya Singapura ya. Kemudian ada Malaysia, ada Australia, Selandia Baru. Nah, itu mereka negara-negara yang di bawah pimpinan dari Inggris Raya atau dari Ratu Elizabeth. Tapi yang menjalankan negaranya itu bukan ratunya, tapi Perdana Menteri. Kalau Inggris nggak ada presiden ya. Inggris itu nggak ada presiden. Nah, beda. Kalau Indonesia punya presiden ya. Amerika ada presiden ya. Kemudian Malaysia juga nggak ada presiden ya. Mereka dipimpin oleh Perdana Menteri. Singapura juga dipimpin oleh Perdana Menteri ya. Ini seperti materi kita yang sebelumnya yang Bapak udah bahas tuh ya. Banyak negara yang dipimpin oleh bukan dari presidennya tapi dijalankan oleh Perdana Menteri. Australia juga dari Perdana Menteri ya, kayak gitu. Jadi kalian sebagai generasi muda ya, harus bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pak, tapi kan kita nggak dijajah. Iya, kita emang nggak dijajah secara fisik ya, tapi kita dijajah lewat apa? Lewat kebodohan, lewat teknologi. Teknologi dari apa? Dari game ya. Seperti yang kalian lihat di handphone kalian itu game. Itu contoh dari penjajahan zaman sekarang ya. Kenapa? Karena dengan adanya game negara lain itu gampang nanti ya bisa merusak generasi muda Indonesia. Jadi apa? Jadi males ya. Kalian enggak paham nanti tentang hal-hal misalnya belajar, kalian jadi malas ya kan, disuruh orang tua nggak mau ya kan, jadi marah di rumah. Nah, itu semua kenapa? Karena kalian udah kecanduan game handphone ya. Boleh ya kalian modernisasi, kalian boleh paham teknologi, silahkan, tapi jangan sampai kalian diatur oleh teknologi ya. Jadi jangan sampai nih kalian ketergantungan sama HP ya, nggak ada HP wah kalian misalnya lemas kayak gitu. Nah, itu jangan sampai ya. Boleh main game, nggak dilarang, silahkan, tapi ada waktunya, jangan setiap saat main game ya, nanti kalian belajarnya jadi nggak paham ya. Coba kalian selama ini Zoom, apa yang kalian udah pahamin? Kalau misalnya kalian habis Zoom, habis Google Classroom, kalian main game.
ya. Coba ya, ini Bapak sambil belajar sambil memberikan kalian motivasi ya. Kalian harus bisa buktiin sama orang tua kalian. Nah, kayak gitu. Jangan sampai kalian cuman di rumah main game, nggak mau belajar ya. Oke. Jadi jangan sampai besok nilai penilaian akhir semesternya kurang ya, karena kemarin banyak yang nilainya kurang. Oke, berikutnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Nah, kalau udah landasan konstitusional, berarti segala hukum yang ada di Indonesia itu berpedoman atau mempunyai dasar dari UUD 1945. Oke. Berikutnya yang ketiga itu asas peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Mana nih asasnya? Nah, asas peraturan perundang-undangan, asasnya itu kalian bisa lihat di halaman 29 di nomor 3 ya. Udah dibuka LKS-nya halaman 29 yang nomor 3 tuh yang ada tulisan asas peraturan perundangan. Nah, itu dilingkarin ya, bagian yang A sampai huruf K. Ya, lingkarin yang A sampai huruf K. Di halaman 29 dilingkarin yang A sampai K. Ya. Ini Bapak tulis di PowerPoint, ini intinya aja nih ya, intinya ada 7. Nah, kalian tapi di LKS lingkarin A sampai huruf K. Yang pertama asasnya itu adalah tetap ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi ini asasnya nih dari sebuah peraturan perundang-undangan. Yang kedua, setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan yang berlaku. Jadi setiap perundang-undangan harus mempunyai dasar sama sumbernya yang jelas. Ya, jangan sampai bikin undang-undang tapi sumbernya nggak jelas. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi harus jelas sumbernya. Sumbernya jelas, latar belakangnya jelas. Ya. Dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, peraturan perundangan dari tingkat urutan yang lebih rendah merupakan penjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkat urutannya. Jadi peraturan yang lebih rendah itu merupakan intinya ya, harus lebih rinci ya. Jadi penjabarannya harus lebih rinci nih ya, tingkat urutan yang lebih rendah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundangan pada asasnya tidak dapat berlaku surut, kecuali apabila dinyatakan dengan tegas dan demi kepentingan umum. Pak, maksudnya apa sih, Pak? Ya, maksudnya, setiap peraturan itu ya harus dijalankan dengan tegas ya, dan demi kepentingan umum. Jadi sebuah perundang-undangan yang dilahirkan oleh dewan, oleh anggota dewan, itu harus mempunyai asas dasar yang tegas dan perundang-undangannya itu harus demi kepentingan umum ya. Jadi nggak boleh tuh nerbitin undang-undang tapi bukan buat kepentingan umum, nggak boleh. Jadi setiap pembuatan undang-undang itu harus untuk kepentingan umum dan kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia.
Oke, yang selanjutnya itu di urutan kelima, peraturan perundangan yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Yang keenam, peraturan perundangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, ya. Yang ketujuh, peraturan perundangan hanya boleh dicabut, diganti, atau dibatalkan oleh peraturan yang sama atau lebih tinggi tingkatannya. Jadi, peraturan perundangan yang sudah terbentuk itu hanya bisa dicabut atau diganti atau dibatalkan harus dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tingkatannya itu sama aja, nah itu nggak bisa, sama aja, ya, nggak bisa diganti. Tapi kalau misalnya mau diganti boleh, tapi harus lebih tinggi, ya, tingkatannya atau aturan-aturan yang berlaku di undang-undang tersebut. Jadi kalau misalnya sama aja, nggak bisa, ya, sama. Jadi pakai aja undang-undang yang berlaku itu. Tapi kalau misalnya diganti, ya harus bisa lebih tinggi tingkatannya. Oke, okay. Okay, coba kalian tandain, ya, untuk ulangan harian minggu depan. Kalian lihat LKS-nya halaman 20, ya. Dibuka LKS halaman 20. Udah? Dibuka LKS-nya halaman 20. Ya. Coba dinyalain dulu speakernya. Unmute-nya dinyalain dulu semua. Ya, Pak. Ya, ya. Halaman 20. Udah, ya. Udah dibuka semua. Udah. Ya, ditandain yang bagian A, ya, ditandain yang bagian A nomor 1. Yang nomor 1 udah ditandain halaman 20. Dan kemudian yang berikutnya ada di halaman 21 nomor 2. Ya, ya, nomor 2. Ya, ya, nomor 2 dilingkarin. Nomor 2. Halaman 21 nomor 2 dilingkarin. Terus halaman 21 masih di halaman 21 di nomor 3, ya. Nomor 3 itu yang sebagai pokok kaidah negara yang ABC. Yang ABC, ya, nomor 3 yang ABC, berdasarkan sejarah terjadinya, berdasarkan isi. Nah, itu ditandain tuh. Kemudian sama yang pokok kaidah fundamental yang A sampai G. Pokok kaidah fundamental yang A sampai G. Masih di halaman 21. Udah semua? Nanti kasih tahu ke temennya, ya. Kalau misalnya temennya ada yang nggak ikut Zoom, kalian yang kasih tahu nih, ya, perwakilan kelasnya. Jadi nggak ada yang nanya lagi ke Bapak atau ke Pak Dedi, ya. Kalian yang kasih tahu teman-temannya. Kalau misalnya temennya nanya nggak tahu, ya, kenapa nggak ikut Zoom, ya. Itu. Kenapa nggak ikut Zoom? Nggak ikut Zoom berarti ketinggalan materi pelajaran, kayak gitu, ya. Terus berikutnya halaman 22. Halaman 22 yang tulisan yang B-nya aja, ya, alinea kedua. Yang B, alinea kedua. Ya, itu aja tuh, ya. Ini kisi-kisinya aja, ya. Nanti soalnya bisa sekitar itu yang ada di kisi-kisi, ya.
nanti bisa berubah lagi. Tapi yang kalian intinya pelajarin di bagian itu aja ya. Yang halaman 22 yang nomor 4 tuh ya. Makna, makna linia tuh dilingkarin ya. Kemudian halaman 23 pokok-pokok pikiran nomor 5 dilingkarin. Udah. Halaman 23 yang pokok-pokok pikiran yang nomor 5 dilingkarin. Nanti bisa soalnya yang pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Tapi kalian lingkarin aja intinya. Terus yang berikutnya halaman 24. Halaman 24. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang nomor 1. Yang nomor 1 dilingkarin. Kedudukannya itu sebagai hukum dasar dan sebagai norma hukum. Ya, itu dilingkarin. Kalau yang kemarin screenshot PowerPoint Bapak, pasti kalian tahu nih ada intinya tuh di situ, ya, PowerPoint-nya. Terus yang kedua, halaman 24, masih halaman 24, itu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar ya, Negara Republik Indonesia. Ya, itu nanti kalian konsentrasi di bagian 1, 2, 4. Ya. Kalian konsentrasinya tuh yang sifat dan fungsi undang-undang itu di nomor 1 berdasarkan bentuk atau wujud konstitusi, terus nomor 2 berdasarkan kriteria, cara dan prosedur perubahannya, kemudian nomor 4 dan nomor 5 ya berdasarkan sistem pemerintahan. Halaman 26. Nah, ini sistem pemerintahan nih yang tadi nih yang Bapak udah jelasin ya. Sistem pemerintahan tuh ada dua ya, ada sistem presidensial sama sistem parlementer. Ayo kalau misalnya yang kemarin minggu, dua minggu yang lalu ikut Zoom, pasti paham nih ya. Yang nanya, kemudian yang jawab pertanyaan itu udah paham dah ya. Berdasarkan sistem pemerintahan itu ada dua, sistem presidensial dan sistem parlementer. Terus nanti soalnya itu bisa menyebutkan negara-negara mana saja yang menganut sistem parlementer. Nah, coba ada yang bisa, ada yang masih ingat kira-kira negara mana aja yang mempunyai sistem parlementer? Coba langsung Pak, saya masih ingat Pak. Ayo, langsung Bapak masukin nilai. Ada berapa negara? Ya, Keisha, negara apa aja? Gak kedengeran, Neng? Apaan? Dideketin apa mic handphonenya nggak kedengeran? Coba di agak lebih jelas lagi, nggak kedengeran suaranya, nggak kedengeran, biar teman-temannya dengar gitu. Coba. Terus. Nah, jadi ada Singapura, ada Australia, ya Malaysia, itu mereka menganut sistem parlementer ya. Menganut sistem parlementer. Kenapa parlemen? Karena mereka dijalankan atau pemimpin yang menjalankannya itu adalah sebuah perdana menteri. Kalau perdana menteri, mereka pasti dari sistem parlemen ya. Jadi semuanya itu yang mengatur adalah perdana menteri. Misalnya contohnya Inggris. Nah, Inggris bukan ratunya yang menjalankan negaranya itu ya.
Tapi yang menjalankan adalah Perdana Menteri. Nah, nanti kalau kalian tanya, Bapak tanya Perdana Menteri Inggris siapa? Nah, nggak tahu pasti. Ya, coba kalau Presiden Prancis ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu Presiden Prancis? Siapa? Siapa? Siapa nih? Siapa yang Presiden Prancis? Presiden Prancis, kira-kira ada yang tahu? Siapa? Ya, Rapa. Siapa Rapa? Emmanuel Macron. Iya, Emmanuel Macron ya. Nah, jadi kalau pelajaran itu nggak harus di buku ya, bisa dari mana aja Bapak nanyain. Ya, ya kan kemarin mungkin agama Islam Pak. Ya, jadi Emmanuel Macron ya itu lagi trending sekarang, lagi terkenal dia. Ya kemudian nanti Bapak tanya lagi Perdana Menteri Inggris, ada yang tahu Perdana Menteri Inggris? Ada yang tahu Perdana Menteri Inggris? Datuk. Apa ayo. Datuk. Is... Oh saya tahu Pak gitu. Ayo, Perdana Pak. Menteri Inggris. Kemarin dia pernah kena COVID-19 tuh, tapi udah sembuh. Siapa Louis? Ya. Siapa Perdana Menterinya? Ayo, Pak. Boris Johnson. Siapa tadi siapa yang jawab tuh? Cristiano Ronaldo. Boris Johnson. Boris Johnson ya. Tadi siapa tuh yang jawab betul tuh jawabannya Boris Johnson bukan Cristiano Ronaldo. Saya Pak. Raffi ya yang jawab Raffi tadi ya. Iya Pak. Boris Johnson ya. Dia tuh Perdana Menteri Inggris ya. Terus nanti banyak ada Perdana Menteri Jepang ya kayak gitu. Perdana Menteri Jepang juga udah diganti nih. Kira-kira ada yang tahu namanya siapa? Ada yang ingat Perdana Menteri Jepang yang baru? Perdana Menteri Jepang. Ya, jadi Perdana kalian jangan... Menteri... Ada yang tahu nggak? Baru. Siapa Rafa? Ya. Yoshihide Suga Pak. Hah? Yoshihide Suga Pak. Bener nggak kamu Yoshihide? Lihat Google Pak, saya Pak. Oh, lihat Google. Ya ketahuan tuh dia lihat Google. Ya, Yoshihide Suga. Ya, jadi Perdana Menteri Jepang juga baru ya, baru diganti. Jadi, kalau misalnya sistem pemerintahan yang presidensial itu ada Amerika Serikat, Indonesia ya. Itu mereka kita Indonesia menganut sistem presidensial. Karena kenapa? Karena yang menjalankan pemerintahannya itu adalah presiden ya, dipimpin oleh sebuah atau dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara ya gitu. Tapi kalau seperti yang tadi Bapak sebutin ada Singapura, Malaysia, kemudian Inggris ya. Kemudian ada Australia, nah itu mereka yang menjalankan Perdana Menteri, bukan Presiden, tapi pemimpinnya Perdana Menteri. Diingat ya, perbedaan presidensial dan parlementer. Kalau parlemen itu dipimpin oleh sebuah Perdana Menteri, tapi kalau presidensial dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ya, kemudian nih, ada... Berdasarkan bentuk negara, coba kalian lihat halaman 25. Ini kita sambil bahas dulu ya, nanti biar kalian paham ulangan hariannya. Halaman 25, berdasarkan bentuk negara. Nah, coba dilihat yang Konstitusi Serikat. Nah, kira-kira negara mana yang belakangnya ada nama Serikat? Amerika. Amerika Serikat. Apa kenapa sih kok Amerika dibilangnya Serikat? Karena Amerika itu... gabungan ya dari beberapa negara bagian ya. Kalau dia ada negara bagian itu disebutnya serikat atau berkumpul. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kenapa disebut Amerika Serikat? Karena dia terdiri dari berbagai negara bagian. Kalau di sini itu disebutnya provinsi. Tapi kalau di Amerika itu bilangnya negara bagian. Misalnya ada negara bagian New South Wales. Ya. Ada negara bagian Kanada, negara bagian Toronto, negara bagian Washington DC. Nah, itu contoh-contoh
dari negara serikat atau negara yang mempunyai paham konstitusinya serikat atau federal ya. Contohnya tuh bisa kalian lihat ya. Konstitusi serikat atau federal digunakan pada negara serikat di mana terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Nah, jadi negara bagiannya itu boleh mengatur wilayahnya sendiri, tapi nggak boleh bertentangan dengan negara federalnya, negara intinya yaitu Amerika Serikat. Ya. Maka nanti dia disebut ada gubernur negara bagian. Nah, contohnya misalnya waktu itu ada Arnold Schwarzenegger. Nah, itu Arnold juga pernah tuh jadi gubernur negara bagian. Ayo, negara bagian mana Arnold? Kira-kira ada yang tahu? Ayo, nih kita pelajarannya nggak cuma di Indonesia doang ya, harus ngerti. Negara bagian mana nih Arnold? Arnold Schwarzenegger, ayo. Ada yang tahu? Nggak apa-apa, searching silakan. Ayo, main cepet-cepetan. Pak, saya tahu Pak. Negara bagian mana dia pernah jadi gubernur? Siapa? Rapa. Siapa? Negara bagian mana Rapa? California. Betul sekali ya. Jadi dia salah satu artis, aktor Hollywood yang pernah menjadi gubernur negara bagian ya di California. Oke. Ya, jadi kita pelajaran kita tuh bukan cuma di Indonesia aja ya. Ternyata pelajaran PPKN itu bisa sampai ke negara-negara lain gitu ya, bisa ngebahas negara lain ya gitu. Terus ada yang B-nya itu Konstitusi Kesatuan. Nah, makanya kita disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena pada konstitusi yang digunakan di negara kesatuan tidak dijumpai pembagian kekuasaan seperti pada negara federal. Nah, jadi kalau di negara kesatuan itu nggak bisa tuh ya provinsinya itu punya wewenang sendiri, nggak bisa. Mereka harus berpedoman terhadap pemerintah pusat ya, misalnya pemerintah daerah gitu. Pemerintah daerah boleh menjalankan daerahnya tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Nah, itu. Tapi kalau negara yang serikat federal tadi dia boleh tuh ya mempunyai kekuasaan sendiri. Tapi kalau negara di konstitusi kesatuan itu nggak bisa ya. Pada negara kesatuan konstitusi hanya ada satu sebagai tertib hukum positif tertinggi. Jadi di dalam negara kesatuan itu konstitusinya cuma ada satu yaitu Undang-Undang 1945 Pancasila. Nah, itu konstitusinya ya yang berlaku. Kalau misalnya di negara lain itu belum tentu ya mempunyai dasar negara seperti di Indonesia ya. Kita punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar. Nah, kalian harus rawat tuh ya. Di dalam Pancasila ada namanya Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu Indonesia ya. Walaupun kita beda-beda, warna kulit beda, ada yang putih, hitam, coklat, hijau. Ada yang hijau? Kulitnya ada yang hijau? Enggak ada. Enggak ada. Ya, misalnya kulitnya putih, coklat, kuning, ada yang kuning? Kulitnya kuning ada enggak? Enggak ada ya. Kalau yang kuning enggak ada di kulit ya. Ya, jadi kayak gitu ya. Walaupun kita beda-beda nih, tetapi kita tetap satu nih. Ya, enggak boleh kita bercerai-berai. Kita harus bersatu ya. Kalau ada masalah diselesaikan dengan kekeluargaan ya. Dengan musyawarah kayak gitu. Ya, karena Indonesia itu adalah bangsa ketimuran. Kenapa Indonesia disebut bangsa ketimuran? Karena Indonesia itu ketika ada sesuatu kita pasti berdiskusi menyelesaikan masalahnya gitu ya. Misalnya ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok kayak gitu kan. Kemudian ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting kayak gitu. Sama ya, selama dia tinggal di Indonesia
bahasanya bahasa Indonesia, ya tetap kita orang Indonesia gitu. Nggak boleh, ah kamu warna kulitnya beda, nggak kayak saya warnanya putih, kamu coklat atau kuning. Jangan-jangan kayak gitu ya. Harus sama selama dia warga negara Indonesia, selama tinggal di Indonesia, ya kita tetap bangsa Indonesia. Oke? Sampai di situ ya. Paham ya? Jadi ulangan harian kita itu dari materi-materi di bab 2 ya. Di bab 2 dari materi pertama, kedua, ketiga ya. A, B, dan C. Nah, itu materi-materi yang nanti buat ulangan harian ya. Oke? Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Coba dinyalain dulu suaranya, dinyalain. Unmute-nya bisa? Bisa diaktifin? Coba diaktifin dulu. Bisa ya? Bisa nggak diaktifin? Ya. Jadi materi kita sampai di situ ya. Sekarang kita udah bulan November nih. Ya. Mungkin yang nanti udah kangen sama bapak ya kan. Bapak juga kangen sama kalian ya kan. Pengen belajar langsung ya. Enakan di sekolah ya belajarnya ya. Nanti kabar. Kita berdoa mudah-mudahan Januari sekolah bisa masuk ya. Kita bisa belajar lagi di sini ya kan. Ya pasti kalian udah ditungguin ya sama Bang Udin sama yang apa kantin ya kan, gorengan udah ditungguin tuh sama tukang gorengan ya, yang biasa pulang sekolah ya. Tapi tetap di rumah jaga kesehatan ya, jaga kondisi badan, jangan makan sembarangan ya, jangan habis ngobok-ngobok tangan apa habis ituin tanah kalian nyomot gorengan, jangan ya, kotor tangannya, nggak boleh ya, cuci tangan dulu ya. Biasanya kan kalian kalau nggak ada corona habis garuk-garuk rambut ya kan, garuk-garuk badan ngambil gorengan jangan ya, jangan kayak gitu. Nah, jadi oke. Sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Salam sama ibu bapak, orang tua ya. Tetap jaga kesehatan ya. Oke. Pak, ada absen enggak, Pak? Absennya isi di chat ya. Di chatnya diisi. Yang baru bergabung tulis absennya nih sebelum bapak tutup ya. Yang sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Untuk yang beragama Islam, kita membaca doa wal asri. Dan untuk yang beragama selain Islam, mengikuti doanya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang udah dibahas kali ini kalian bisa pahamin ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen silakan diabsen di chatnya ya. Ya di chat silakan. Ada tugas lain enggak, Pak? Selain apa? Ada tugas lain enggak, Pak, selain Zoom? Nggak ada ya, jadi tugasnya kalian baca materi yang tadi udah ditandain buat minggu depan ulangan harian ya. Untuk kelas 81 sampai 83 nanti bapak share PPT-nya. Untuk kelas 84 sampai 87 udah di share ya PPT-nya kan tadi sama wali kelasnya ya, udah kan ya. 84 85 86 87 ya. Untuk 81 sampai 82 83 nanti bapak share PPT-nya ya. Oke, okay, dadah semuanya. Bye. Bira.